Kejadian ajaib dan mengejutkan saat perayaan Hari Raya Idul Adha terjadi di Sarawak, Malaysia. Menurut kabarnya di Sarawak, ada seekor sapi yang hendak dikurbankan tiba-tiba berbicara sedikit kalimat dengan bahasa Arab yang membuat semua orang merinding dan terkejut. Bukan hanya terkejut karena sapi tersebut dapat berbicara, melainkan juga terkejut dengan arti kalimat yang diucapkan sapi tersebut saat hendak disembelih. Hal ini terjadi pada hari Senin kemarin. Kita dan negara-negara lainnya sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Semua umat muslim di dunia merayakannya. Ketika itu juga, mereka di Sarawak, Malaysia juga merayakan hal yang sama, dan mereka juga hendak berkorban. Ada beberapa ekor sapi dan kambing telah mereka kumpulkan untuk hendak disembeli. Tiba-tiba, entah mengapa, ada salah satu dari sapi itu berbicara seperti manusia, di mana sapi itu berkata, "Sa'ahudu ilallah, sa'ahudu ilahi rabbi," yang artinya, "Aku akan kembali kepada Allah, aku akan kembali kepada Tuhanku." Sontak warga di sana ketika mendengar itu menjadi gempar. Hingga kejadian tersebut pun banyak dibahas berita-berita lokal. Hingga fenomena ajaib itu pun menjadi viral. Masya Allah.